Pada suatu hari, ada seorang murid yang sangat cantik bernama Elia. Tetapi, dia sangat malas belajar subjek reka bentuk teknologi. Pada keesokan harinya. Good morning, kelas. Di kelas kita ada murid pindahan baru yang bernama Mei. Hah? Murid baru? Okay, please introduce yourself. Nama saya Mei Ling. Umur saya 12 tahun. Saya murid pindahan dari sekolah SK Daun Hijau. Lepas suatu rehat, Cikgu Jabos menyuruh semua murid masuk ke makmal. Tetapi, Mei Ling melihat Elia hanya duduk diam sahaja di kelas manakala semua murid sudah turun ke makmal. Eh, kenapa Elia tak turun? Elia, kamu tak turun ke makmal? Tak yalah kacau aku. Alah Elia, jomlah pergi ke makmal. Cikgu Jabos dah tunggu dah tu. Aduh, jomlah. Okey kelas, tugas kalian semua untuk membina robot ya. Okey, ada pertanyaan lagi tak? Cikgu, saya nak tanya. Satu robot berapa ahli kumpulan ya? Oh ya, Mei. Satu robot 2 ahli kumpulan ya. Okey, cikgu. Elia, awak kumpulan dengan saya tau. Saya tak ada kumpulan. Boleh je. Kebetulan aku tak ada kumpulan lagi. Okey, jom. Elia, kalau nak buat robot, kita kena lakar dulu. Awak reti tak lakar? Bab-bab lakar ni aku pandai. Bab-bab lakar ni saya serahkan kepada awak lah, Elia. Baiklah, cun. Akhirnya siap juga. Kau ni pun, Mei Ling. Dia tak ada lagi duk popek. Tak lengah ke mulut tu? Hahaha, lawaklah awak ni, Elia. Aik, aku rasa aku tak buat lawak pun. Yelah. Eh, Elia, loceng balik dah bunyi dah ni. Janganlah balik. Jomlah. Eh, Mei Ling, kau pergilah dulu. Aku nak ambil barang sekejap kat atas. Ha, pergilah. Bye. Cikgu, saya nak tanya. Ya, nak tanya apa? Mana Mei Ling? Dah 5 hari dia tak datang sekolah. Hah? Kamu tak tahu? Dia aksiden depan sekolah. Lepas tu tangan dia patah. Jadi tak boleh guna dah tangan dia tu. Hah? Biar betul, cikgu? Ya, betul. Tak apalah, cikgu. Saya pergi dululah. Macam mana, Lek? Nak suruh Mei Ling masuk sekolah seperti biasa? Aku ada idea. Eh, loceng balik sekolah dah bunyi. Dah siap pun aku lakar. Ha, dah siap pun. Mei Ling bangun. Aku datang ni. Eh, Elia, kenapa? Nah. Eh, mesti mahal kan? Susah-susah je kau ni, Elia. Eh, taklah. Benda ni aku buat sendiri. Kau ni macam susah je nak buka. Meh, aku bukakan. Wah, pandainya kau buat. Cuba kau pakai. Okey. Wow. Terima kasih tau Elia. Mereka pun pergi ke sekolah seperti biasa.